dari kemarin rentang waktu 48 jam berarti ya, berarti 2 hari lah. Itu ada 5 korban. Berarti melibatkan 3 kendaraan. Yang pertama kecelakaan tunggal, yang kedua mobil VS motor, yang ketiga motor VS motor. Jadi dalam rentang waktu 48 jam berarti 2 hari. Itu berarti gara-gara jalan itu. Ya, kalau lihat kronologi dan keadaan, ya jalan seperti ini. Jadi dari kondisi bahu jalan itu ada genangan air. Jadi mobil berusaha menghindar ke yang berarti tidak ada. Berarti kalau lagi banjir ketutup ya lubangnya. Iya, ketutup lubang. Jadi enggak ketahuan bahwa itu lubang.